lagi. Ya. Nah, oke bosku ya, ini pastol mantap-mantap. Ya. Di harga. Ini ada bloroknya. Ya, sudah remaja, ini sudah tumbuh blorok. Ya. Ini sudah mulus banget. Jinak kondisi burungnya. Aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat selalu buat teman-temanku, sahabat kita untuk sementara. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini kita berada di tempatnya Lancar Jaya. Ini lagi proses pembongkaran murai. Oke, nanti kita pantau satu per satu dan kita cek harganya. Ini baru datang nih, lagi dimandiin. Proses pembongkaran murai. Ini baru sampai nih. Mantap-mantap bos. Wis. Ekor klewer murai pastol. Pastolan. Ya, baru ready. Baru datang ya? Ya, ini hari ini tadi ready-nya banyak banget ya. Ada okay. Murai. Ya. Terus ada pentet, pala hitam Jawa Timur, Madura. Oke. Okay. Banyak banget. Banyak. Ya, untuk stok cak ijo juga masih ambiar ya. Ya. Nah, besok pagi kita ready lagi. Ready lagi cak ijo. Ya, kita ready semua jenis jalak sama cak ijo PH, cak ijo nopeng. Oke. Okay. Ada kapas tembak juga. Ya. Nah untuk di kios, nanti kita langsung pantau ya penampakannya ya. Oke. Perkutut tadi baru ready, bagus-bagus dari perkutut Songgoratu, Mojopahit, perkutut putih, ya. Banyak banget. Oke. Oke bosku ya, ini biasanya kalau kita habis bongkar kita masukin kandang mandi. Jadi mandiin dulu. Ya. Ya burung fresh ya. Ya. Stress. Biar segar deh. Pastol ya bos. Pastol. Ini pastol nih, mulutnya masih kuning ya. Iya. Ini pastol baru ready ya. Ini belum mabung. Belum mabung. Ya, ini ntar kalau habis mabung ekornya biasanya tumbuhnya itu bisa panjang lagi. Iya. Nah, oke bosku ya. Ini pastol lebar. Mantap-mantap. Iya. Di harga 1.900. 1,9. Ya, 1,9 ya. Iya. Nah, biasanya kalau saya jual trotol itu di angka 15. Oke. Okay. Nah, ini pastol 1,9. Pastolan harganya cukup 1,9. Ini bosku yang kita kandangnya kasih nomor biar bosku yang jauh nggak bisa merapat. Ya, bisa dipantau lewat video. Okay. Nah, ntar di screenshot mau nomor yang berapa. Oke. Okay. Oke, okay, bosku ya. Oke. Okay. Cukup 1.900.000. Ya. Pastol mewah-mewah. Mantap nih. Mantap. Ada berapa ekoran nih bongkarannya? Ini tadi ada 8. 8 ekoran? Tadi datang yang trotol langsung diambil pedagang langsung. Oh gitu, berarti jadi sekarang yang pastolan semua? Tinggal pastolan semua. Oke. Okay. Nah, besok akan ready lagi ya. Ya. Langsung masuk keramba. Yang terakhir. Daunan lebar banget nih. Pastol ya? Ya. Yang lain udah selesai mandi, tinggal yang terakhir tadi. Ada pastolan. Baru habis bongkaran ada 8 ekor. Ini lagi di keramba mandi. Nah, oke Pak Bos. Ya. Kita tadi baru bongkar murai. Wah, udah disambut sama burung mami saya tuh di dalam. Disambut sama mami ya. Iya, mantap bener. Sekali. Mewah banget itu. Durasinya itu 1 jam itu enggak mau berhenti. Enggak berhenti. Nyambung terus. Ya, mantap sekali itu waminya. Nyambung terus itu. Ya. Jadi kita lagi mau mantau murai aja. Ini. Ya, bunyi terus itu di belakang tuh. Kita itu langsung terkesima tuh lihat wambi tuh. Ya, mewah banget. Nah, oke bosku ya, ntar kita pantau wambinya, kita lanjut ke murai dulu. Ya, murai dulu. Ini tadi kita baru bongkar. Oke. Okay. Murai, tadi ada trotolan, ada pastol. Ya. Nah, pas trotolannya tadi mewah-mewah. Oke. Okay. Ada pedagang, ya. Langsung diborong semua. Oh, langsung diborong. Langsung diborong. Ya. Nah, ini bosku ya, ini tinggal pastolan. Oke. Okay. Nah, untuk pastolan kita jual kasih harga 1.900. 1.900.000. Ya, 1.900. Nah, ini Pak Bos untuk cara mirinya. Kasih borong dah per semua. Tak kasih nomor ya. Kasih nomor. Ya. Ini pastol 1.
Ya, ini kandangnya tak kasih nomor nih, ya. Ada 8 ekor. Ekor murai pastol. Ya. Jadi bosku yang enggak bisa merapat, yang enggak bisa mantau, bisa dipantau di video. Ya. Nah, bosku tinggal pilih mau pastol yang nomor berapa. Langsung kita video call, cocok tinggal kirim. Oke. Nah, bosku ya, ini kita mantau pastol yang pertama. Nah, ini kaki hitam. Kaki hitam. Ya, mantap banget. Body big juga ini. Ya, ini burung belum mabung ya. Belum karena mabung. Ini pastol jadi belum mabung. Ya. Ini kalau habis mabung biasanya ekornya bisa panjang lagi. Tumbuhnya itu lebih panjang. Ya. Nah, oke, Bos. Untuk harga kita harga samakan saja. Sama semua. Semuanya 1 ya. Sampai 8 kita sama di angka 1.900.000. Di angka 1.900.000 nah, kondisi burung udah pur total semua. Pur total semua. Nah, ya. Kita tadi baru bongkar, habis dari bot kita masukin kandang mandi, habis kandang mandi kita taruh kandang murai. Ya. Nah, ini penampakannya, Bos ya. Kita pantau nomor 1 seperti ini lebih dekatnya. Di pasal 1. Burung body big. Ekor ntar masih bisa panjang lagi habis mabung. Iya. Ya. Terus nah, lanjut. Okay. Yang ini pastol 2. Nah, oke, okay, Bos. Ini ke pastol kedua. Ya. Ini body big juga ini. Pastol kedua ya. Body big pakai ring putih. Ring putih. Ya, kalau yang pertama ringnya biru. Ya. Ya, jadi bosku ya bisa dipantau dari ringnya terus dari nomornya. Oke. Okay. Nah, mungkin kalau yang nggak percaya biasanya, wah ntar ini udah laku diisi lagi, ya enggak lah. Yeah. Ini ringnya itu beda-beda. Okay. Nah, ini untuk ring biru. Yang pastol kedua warnanya putih. Ya, yeah, ini ring putih. Ya, untuk pastol pertama ringnya biru. Ya, ini ring biru. Ya, ini yeah, nomor satu. Nomor satu ring biru. Oke. Okay. Nomor dua ringnya putih. Putih, ya. Yeah. Nah, seperti ini ya pastol semua. Yeah. Nah, oke, okay, Bos. Body big. Body big. Kita yeah. Lanjut ke pastol ketiga. Ini pastol ketiga. Pastol tiga. Burung body big juga. Iya, body big pastol ketiga pakai ring emas. Ring emas. Ya, ringnya warna emas. Warna emas ya. Ya. Nah, ini sekarang ekor masih kisaran 18-an. Ya. Tapi nanti habis mabung bisa panjang lagi dia. Ya, bisa panjang lagi. Ya. Biasanya more itu kalau mabung ke satu, kedua itu biasanya perubahannya ya. Pasti ada. Ya. Nah, kalau pengen punya more lebih factor lagi, lebih bagus lagi, kita bantu pakai master. Ya, jadi kita harus pakai suara burung kenari, ciblek, biar tambah bagus lagi. Ya. Nah, oke, okay, Bos, kita lanjut ke pastol keempat ya. Ini pastol 4. Pastol 4 body big juga. Nah, untuk pastol keempat burungnya vector. Ya. Nah, ini pakai ring merah. Ring merah. Ya, ring merah. Ya. Ini burung semuanya sudah pilihan, jadi enggak ada yang minus. Sudah pilihan. Sudah ya. Pilihan. Okay. Ya, jadi pastinya gemuk, pastinya ya. Bunyi. Ya. Pastinya body big. Body big. Ya, ya. Nah, ini seperti ini. Ini tuh yang pastol 4. Ring merah. Ring merah. Nah, lanjut lagi penampakan pastol 4. Pastol 5. Pastol kelima. Ya. Nah, ini karena tadi habis dimandiin semua ya. Habis dimandiin ya. Jadi dia masih didis kalau bahasa masih di didis. Jawanya itu didis ya, apa ya. Lagi buang air yang udah nempel di bulunya. Ya. Nah, untuk posisi yang pastol kelima ini masih ada bulu trotolnya masih nempel ke kuning. Masih ada bulu trotolnya. Ya, masih ada bulu trotolnya. Ya. Nah, ini Bos, ini pastol kelima enggak pakai ring. Enggak pakai ring. Ya, enggak pakai ring ya. Ya. Nah, ini Bosku ya, kita harga samakan saja. Harga sama. Ya, ini body big 1.900.000 bebas pilih. Ya. Lanjut sebenarnya pastol 6. Nah, Bos. Nah, ini pastol ke-6 nih, Bos. Pastol 6. Mewah banget nih. Ya. Ya, ini pakai ring nih. Pakai ring kuning. Ring kuning. Ya, ring kuning. Kuning keemasan ya. Ya. Pakai ring kuning keemasan. Pastol ke-5. Habis mandi semua pastol ini. Pastol 6. Ya. Pastol ke-6. Ya. Pokok kondisi ekor masih dorong. Masih dorong. Soalnya pastolan ya. Habis mabung bisa panjang lagi. Ya, kalau di harga 1.900 udah sangat terjangkau. Iya.
daripada murai Palangka ya. Ya. Palangka biasanya kan gacoran kan 1,5 sampai 2 ribu ya. Jutaan. Nah, ini murai Medan, Bos. Ya. Murai Medan di angka 1.900.000 bebas pilih. Harganya cukup terjangkau. Terjangkau. Lanjut Pastol 7. Nah, ini Pastol 7. Pastol ke 7, Pak Bos. Ya. Nah, ini Bosku ya, yang jauh nggak bisa merapat, langsung halo-halo. Ya, langsung calling-calling. Pastol ke 7. Cek nomor WA-nya ada di deskripsi atau di video setelah intro. Nah, oke okay, Bos, ya. Kita lanjut ke Pastol ke 8. Ini Pastol 8. Akhirnya apa itu? Merah. Pastol 8 ring merah. Ya, ring merah, ekornya melengkung ya. Ekor melengkung ya. Ini mantap banget. Mungkin ini burung lagi adaptasi dulu ya, ya. Karena baru datang. Ya. Ini kalau kita kerodongin, besok pagi kita track ya, kita gantangin, kita adu, pada berantem semua. Ya. Murai Pastolan semua. Ya. Kondisi burung dapur total semua. Bebas pilih, harganya cukup 1.900.000. Ada 8 ekoran. Buat teman-teman yang nggak bisa merapat, bisa langsung calling-calling. Yang dekat langsung merapat, pantau di tempat. Nah, oke okay, Pak Bos. Ya. Nah, ini untuk harga-harga Pastol di angka 1,9. Ya. Karena ini lagi adaptasi dulu, tadi baru dimandiin, baru datang ya. Habis bongkar, nah, mandi. Gas info, besok pagi kita akan ready lagi semua jenis jala dan murai trotol gamblingan. Murai trotol gamblingan. Okay. Trotol gamblingan sangat ramai sekali karena harganya sangat terjangkau ya. Harganya terjangkau. Besok pagi ready banyak banget tuh, sekitar 50 ekoran. 50 ekoran. Ya biasanya kita jual di angka satunya itu 400.000. Oke. Okay. Nah, oke okay, Bosku ya. Bisa langsung merapat, besok pagi sudah ready. Oke. Okay. Nah, kita habis pantau murainya yang pastol-pastol. Ya. Nah, kita lanjut pantau ke dalam yang masih ada Cak Rawa, Cak Rawa. Wambi. Oke. Okay. Nah, kita langsung pantau, Bos. Oke, okay, siap. Mantap ya. Wambi gacoran. Wambi body big. Kencang banget suaranya. Oh. Ini di angka berapa ini, Mas? Wambi gacorannya? 8 juta. 8 juta. Oh, itu mewah banget. Durasi panjang, full materi. Full materi. Ya, durasinya panjang banget. Panjang ya. Bodinya juga gede tuh. Biasanya kan pada bunyiin wambi kan dicas pakai betina. Ya. Nah, ini nggak usah pakai betina. Segel sendirian. Ya, durasinya gacor. Panjang banget. Ya. Terus dari spek bodinya juga gede banget. Gede ya. Oh, is. Wah, tuh. Mewah banget nih. Volumenya kenceng banget. Ya, volumenya tembus. Ya. Wambi gacoran polisian nih. Delapan juta full set. Ya, full set. Pokoknya tinggal tenteng taruh di teras rumah, keren lah. Tinggal bawa pulang. Ya. Ya. Ini mau pagi mau malam tetap bunyi. Tetap bunyi. Ya. Ini pagi, pokoknya malam pun bunyi. Malam bunyi. Ya. Yang penting lampu masih nyala aja. Lampu nyala, lampu gelap bunyi, Bos. Oh gitu. Ini burung keren ini. Ya. Ya, paling mewah. Saya aja punya wambi baru kali ini yang paling top. Baru kali ini. Ya, ya. Baru kali ini paling top ini. Mantap bunyinya tuh. Iya.
Harganya cukup Cina, 8 juta. Cina. Oh, jinak burungnya. Cina. Satu burung aja udah ramai banget ya. Iya, mewah ya. Banget ya. Ngeri ini. Ngeri ya. Nonstop punya ya, kayak MP3. Pokoknya punya Wambi satu aja udah puas. Udah puas ya. Puas banget. Iya. Bener. Nah, oke Pak Bos ya. Ya. Ini stok ambiarnya di kios Lancar Jaya ya. Oke. Nah ini kita habis pantau murai ya. Sekarang kita pantau cucak rawa. Cucak rawa. Nah, kalau cucak rawa itu harganya relatif ya. Ada yang hutan, ada yang ternakan, terus ada yang masih muda, ada yang dewasa ya. Nah untuk harga yang dari yang muda Pak Bos, yang muda kita kasih harga satu ekornya 6 juta. Satu ekornya 6 juta, nah, so cucak rawa muda. Ya, untuk pengambilan satu pasang kita kasih harga 12 juta. 12 juta satu pasang. Nah, ini yang kategori muda. Ya, muda. Untuk mengetahui cucak rawa muda itu kita lihat dari matanya ya. Oke. Kalau matanya masih coklat siap. Seperti ini atau putih itu masih muda. Masih muda. Kalau matanya sudah merah itu sudah dewasa. Nah, kalau dewasa matanya merah ya. Ya. Jadi tidak dilihat dari bodi besar atau ekor panjang ya, ya bukan, tapi dilihat dari matanya. Oke. Nah, oke Bos, ini ekor lagi dorong, ya. Ini satu pasang. Satu pasang. Ya, ini di angka 12 juta satu pasang. Satu pasang. Ya. Nah, oke Bosku, untuk penjodohan cucak rawa itu tidak gampang. Ya. Ya, jadi kalau mau pasangan ya harus beli yang satu pasang. Oke. Nah, untuk penjodohannya kalau nggak jodoh bisa berantem dan berantem. Akibatnya salah satu pasti ya. Ada yang kalah. Bisa mati. Bisa mati. Ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu Bos ya. Ya. Kita pantau untuk yang satuan seperti ini. Nah, ini ada yang pastol atau pastol. Dibilang ini remaja. Ini ada bloroknya. Ya, sudah remaja, ini sudah tumbuh blorok. Ya. Ini di punggungnya ini keluar putih-putih semua ya. Ya. Mungkin kalau habis mabung bloroknya bisa ya, lebih banyak lagi ya. Biasanya seperti itu ya. Nah ya, seperti ini untuk penampakannya blorok. Ya putih-putih di punggungnya. Iya sudah putih-putih di punggungnya ya. Nah untuk yang blorok seperti ini kita kasih harga 8 juta. 8 juta ya. 8 juta. Ini pastolan ya. Ya ini pastol ini remaja. Remaja. Remajaan ya. Bodinya gede sekali ya. Ini di angka 8 juta. Ya ini ternakan. Ya ini ternakan. Ternakan. Nah, kalau ini, untuk jenis kelaminnya? Untuk kelamin ini sudah DNA. Biasanya kita DNA. DNA. Nah belum di DNA kita bisa bantu DNA. Okay. Ada tambahan 150.000. 150.000 ya, untuk DNA. Untuk ya. DNA. Nah untuk yang pasangan ini sudah DNA. Ya ini sudah DNA. Ya ini ya. Di angka 12 juta. 12 juta satu pasang. Nah untuk yang satuan ini. Ini yang borok 8 juta. 8 juta. Nah, untuk cak mengetahui cak rawa itu mau jantan mau betina tetap bunyi. Ya. Ya, tetap bunyi. Tetap jadi bunyi, ya. Mau jantan mau betina enggak ngaruh. Ya. Ya, kecuali kita mau buat breeding itu harus nyarinya satu pasang. Ya. Jadi harus jantan dan betina. Ya. Nah, untuk ke sebelahnya, Bos. Ke sebelahnya ini masih muda. Ini yang muda. Ya, masih muda ini. Ya. Ini matanya kan masih coklat atau masih putih ya. Ya. Masih muda, bodinya besar banget. Bodi besar. Besar banget. Ini kan? Lebih gede dari yang tadi ya. Yang satu pasang. Iya, ini ya. Lebih besar. Iya. Bodinya keren banget. Ya. Ini di angka 6 juta. Yang ke 6 juta. Iya, 6 juta. Oke. Okay. Nah, Bosku untuk ke sebelahnya lagi. Nah, ini remajaan ini. Ini remaja. Remaja sama seperti tadi. Ya. Ini remajaan. Remajaan yang seperti ini di angka ini 7 juta. Yang ke 7 juta. Iya, jadi harga cak rawa itu harganya masih harga lama. Ya. Jadi nggak naik nggak ya. Turun ya, masih tetap hebat untuk burung cak rawa ya, burung sultan nih. Burung sultan ya, harganya nah, tetap stabil terus lanjutnya nih. Nah ini ke sebelahnya ini remajaan juga. Ini remaja juga ya. Remajaan juga. Kalau remaja kita pastinya kasih harga 7 juta. Yang remaja 7 juta ya. Kalau yang muda-muda 6 juta ya. Jadi yang blorok tadi 8 juta. Ya, untuk ya. Remaja yang blorok karena ada keistimewaannya ya. Dan bodinya juga besar ya, ya. Jadi harganya emang beda. Nah, untuk harganya yang blorok tadi 8 juta. Ini 8 juta ya, ya. Bodinya gede sekali tuh. Gede sekali, mewah ya. Sekali. Nah, oke Bosku ya. Kita lanjut untuk indukan atau dibilang siap di breeding.
Nah, itu cak rawannya ada di sebelah kita. Ini siap di breeding ya. Oh, ini siapan? Ya, sudah siapan, siap di breeding untuk satu pasangnya. Ya. Ini yang di kandang coklat itu satu pasang, cuma hutan. Ini yang pakai ring ini ternakan. Oh, ini ternakan. Ya, ternakan ini sudah satu pasang, siap di breeding, Pak siap Bos. Breeding. Ya, siap breeding. Siap masuk kandang ternak. Jadi bosku yang pengen breeding langsung ambil satu pasang seperti ini. Ya. Ini perkembangannya sangat bagus. Tuh, ini buat investasi ya. Ya. Kalau kita berhasil sekali netes 4 udah mewah banget. Mewah banget ya. Nah, oke okay, bosku ya. Ini di angka 17 juta satu pasang. 17 juta satu pasang. Ya, untuk yang ternakan. Ya. Ya, ini siapan ternakan pakai ring ya. Pakai ring. Ya. Yang pakai ring di kanan tuh jantan. Yang kanan jantan. Ya, yang kita pakai ring di kiri itu betina. Betina. Ya. Nah, kita lanjut untuk cak rawa hutan. Ini yang hutan. Ya, ini yang hutan. Ya. Nah, untuk cak rawa hutan ini udah bunyi, udah kenceng banget suaranya. Oke. Nah, terus untuk cak rawa hutan itu jarang ada, Bos. Jarang ada ya, ya sekarang. Kebanyakan ya. Itu ternakan. Ya. Nah, ini jarang ada, ini satu pasang cak rawa hutan kita jual 20 juta. Jadi contohnya hutan. Iya, hutan. Satu pasang. Iya. Harganya 20 juta. Iya. Ini memang sengaja enggak saya campur. Ya. Ya karena kalau kita campur kita agak takut ya karena ya. Kandangnya kecil. Ya kandangnya kecil. Ya takut rusak. Ya. Gitu. Nah oke okay, Bos, kalau mau di breeding langsung dicampur saja nggak ya. Apa-apa. Sudah nggak berantem ya. Iya. Nah oke okay, Bosku ya, ini untuk penampakan yang hutan. Ya. Udah dewasa, terus kita lihat matanya sudah merah ya. Sudah merah matanya. Ya kalau dewasa matanya udah merah banget. Ya. Nah ini siap di breeding, ini di angka 20 juta yang hutan. 20 juta yang hutan. Ya, satu kalau, pasang. Ya, kalau yang di sebelahnya 17 juta. Kalau yang ini yang ternakan satu pasang 17 juta. Ya, ini udah siap di breeding juga, Pak Bos. Ya. Oke, Bosku ya, kita wis pantau cucak rawa, kita langsung pantau masih ada lagi Wambi Super Gacor dan si Katan Londo. Oke. Okay. Oke, Bos ya. Ini penampakan si Katan Londo. Si Katan Londo impor. Ya, ini ori impor. Ya, ini Pak Bos ini sekarang sudah mulai langka ya. Ya. Nah ini si Katan Londo mulus banget. Ini sudah makan pur total. Sudah pur total. Di angka 8 juta. 8 juta. Ya 8 juta. Ini jantan betina Mas. Ini jantan. Jantan. Ya. Nah oke okay, Bos ya. Ini untuk kesebelahnya. Ini yang sangat mewah banget. Sangat mewah. Ini Wambi Body Jumbo. Wambi Body Big ya. Ini full materi. Full materi. Full materi ya. Mewah banget. Ini kesayangan saya ini. Kesayangannya. Iya kesayangan. Soalnya ini rame sekali nih ya, di rumah. Mewah banget ya suaranya. Mewah banget. Nah ini saya punya Wambi banyak, baru satu ini yang paling mewah. Baru kali ini yang ya. Paling istimewa nih. Paling istimewa pertama ini doang. Ya. Nah ini bosku ya. Ini kalau ada yang kepengen punya Wambi top, ya. Sikat saja Bos. Langsung sikat aja. Langsung sikat. Dijamin ya. Mewah nih. Jamin mewah. Ya. Langsung bawa full set di angka 8 juta. Angka 8 juta full set. Ya. Nah bosku coba kita turunin ya. Oke. Okay. Bos. Ya. Mewah banget. Mewah banget ya. Jadi bosku ya, ini untuk gacoran ini cuma ada satu. Oke. Okay. Nah bosku kalau kepengen yang bahan. Kita ada bahan jantan bodi-bodi big yang okay. Sama bodinya seperti ini. Ya. Jantan kita kasih harga 3 jutaan. 3 jutaan yang bodi big. Kalau di kios kita ada lagi Wambi. Nah, Wambi yang di kios kita kasih harga 2.500. 2.500 yang di kios. Jadi okay. Bosku ya, menurut saya itu bagusan yang 3 juta. Ya. Karena 3 juta itu speknya udah jinak, bodinya besar. Oke. Okay. Kita pantau kondisi yang 3 juta, kita okay. Langsung turunin pancing pakai ini. Ya. Ini Bos, ini kita tenteng jinak. Oh, jinak iya, banget. Jinak, iya. Walaupun kita tenteng begini tetap mau bunyi. Iya. Ini keistimewaan Wambi ini. Burung mewah banget mewah, jinak. Iya. Iya. Jinak banget ya. Nah, ini kesayangan saya Bos. Kesayangan. Ngeper-ngeper. Oh, lagi ngeper ya. Bunyi. Bunyi. Mewah banget. Atas bawah bunyi nih. Iya. Burung jinak banget. Wih, mantap deh. Suaranya kencang banget. Iya, mewah banget. Ya. Nah, Bos, itu untuk yang di belakangnya, Bos. Itu Wambi semua.
Yang belakang lebih semua. Lebih semua dan bodinya juga gede, sama semua gede ya. Semua. Ini kan sortiran, Bos. Udah pilihan. Udah pilihan. Ya, sortiran. Jadi kemarin itu datang wabi banyak banget ya. Itu kita ambil yang besar-besar tak taruh di gudang. Oke. Okay. Yang besar-besar. Ya ini di angka 3 jutaan. Iya, 3 jutaan. Ya. Tuh, Bos. Tuh, jinak-jinak, mulus-mulus semua. Diangkat burung jinak ya. Iya, sudah enggak kayak jet tempur dia. Itu sampai atas-atas tuh jinak semua. Iya. Iya. Mewah pokoknya. Tinggal dirawat aja ini. Ya. Ini tinggal tes mental aja. Ya. Jadi kalau masalah bunyi, wambi itu pasti bunyi. Bunyi ya. Untuk jinaknya susah. Ya. Pastikan nyari wambi itu jangan yang nabrak-nabrak ya. Ya. Terus kedua, bodinya besar. Oke. Nah, untuk ketiga, itu burung nyari yang volume keras, durasi panjang. Oke. Itu paling mewah. Paling itu mewah ya. Semuanya itu ada di sini. Ya. Nah, ada di satu ini udah mewah banget. Ya, mewah ini. Banget. Iya. Ini udah volumenya keras, durasinya ya. Itu panjang banget. Ini spesial ini, Bos. Ini ekornya gimana itu? Ini ekor kemarin kan dia ekor baru. Ekor baru. Dorong. Lagi dorong ya. Nah, pas ditaruhnya di kardus kan datangnya pakai kardus. Oke. Okay. Jadi di kardus itu pada patah. Pada patah. Ini tak cabut sekali ya. Dicabut aja. Iya. Ya, biar cepat tumbuhnya. Kalau ekor sih nggak lama, sebulan aja udah full. Iya. Nggak lama. Yang penting tuh lihat mentalnya. Mentalnya. Ya, mentalnya berani. Udah bagus sekali ini. Oke, Bos ya, kita untuk pendekatan ke wambi yang 3 jutaan ya. Ya. Jadi bosku yang nggak bisa datang bisa kita kirim-kirim. Ya, bisa kirim-kirim. Ya, ya. Jadi untuk pengiriman itu biasanya ya yang sudah transfer. Untuk packingnya itu video call. Jadi di video call dulu. Lihat secara langsung. Ya. Jadi yang dimasukin ke kartu itu ini pilihannya emang benar ini. Oke. Okay. Jadi seperti itu. Ya. Nah untuk pengiriman ke Jabodetabek itu bisa COD. Ya. Untuk ke pulau atau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau itu biasanya transfer dulu. Transfer dulu. Dan pastinya ya. Amanah, Bos. Ya, amanah. Amanah. Kita nggak ya. Pernah. Video call dulu. Sudah transfer belum ya. Dikirim tuh nggak pernah. Pastinya ya. Amanah. Nah oke okay, Bos, jangan khawatir karena beli burung di pasar burung Pramuka itu ada tempatnya ya. Jadi yes. Kalau ada masalah bisa nego, bisa komplain yeah. Ya. Kalau kita beli burung itu nggak ada tempatnya, nggak ada kiosnya itu yeah. Harus tahu, hati-hati. Iya, nggak tahu mana. Kalau tahu kabur. Ya, iya. Nah, kalau ini ada kiosnya, yeah, ada tempatnya, yeah. Jadi amanah Bos. Amanah ya. Nah. Oke Bos, kita pendekatan untuk wambi yang 3 jutaan ya, yang ya. Yang nggak bisa merapat bisa ikut pantau. Ya. Terima kasih. Seperti ini ya, kondisinya mulus, ya. Mulus-mulus bodinya. Bodinya gede-gede ya. Ya. Bodi besar. Karena ini udah sortiran. Ini di angka 3 juta. Di angka 3 juta. Ya, ini burung semuanya jantan. Ya. Semuanya jantan. Semua jantan. Ya, ada betina satu doang ini di pojok. Oh, di pojok itu betina. Ya, ini ya. Di pojok nih, pojok bodinya ya. Besar banget, ini betina. Betina. Ya. Oh, betina diangkat berapa? Yang betina kita harga sama ini, Bos. Sama. Sama karena ini udah sortiran yang sudah sortiran. Ya. Ya, di kios ada betina bodi kecil itu di angka 2 juta setengah. Yang bodi kecil 2 juta setengah. Ya, jadi Bos, harga burung tuh lihat kondisi barang. Ya. Ya, biasanya kalau barang burungnya barang-barang speknya bagus ya. Beda-beda dikit menurut saya enggak masalah. Ya. Yang penting ya, kepuasan bagus, ya. Ada yang lebih murah tapi burungnya kacau, berubah grebek ya. Jadi kitanya males untuk ngerawatnya ya, Bos. Pusing ya, pusing ya, males. Nah ini Bos, ini bagus-bagus lagi Bos ya. Gede-gede Bos, mulus-mulus gede-gede ya. Duh, mantep-mantep, ini cukup 3 jutaan Bos ya. Karena burung wambi itu kalau pas lagi banyak seperti ini harganya masih murah. 3 juta itu masih murah ya. Ya, kalau sudah seperti ini. Yang sudah seperti ini ya, itu ini 8 juta loh, Bos. 8 juta. Ini ya. Udah mewah sekali ini, ya. Ya. Saya sering jual 8 juta itu belum ada yang seperti ini. Belum ada yang seperti ini. Ya paling cuma bunyi, ya. Durasinya enggak bisa panjang. Nah, ini udah jinak, durasinya panjang, bodinya besar, ya. Volumenya keras. Istimewa banget ini yang disebut istimewa ya seperti ini. Ya. Nah, oke, Bos, habis kita pantau wambi ini masih ke atasnya ya, masih ada banyak. Ini ada cak ijo PH, ya. Ada cak ijo mini yang jantan kita kasih harga yang mulus 18, yang bondol 16. Mulus 18. Bondol 16. Bondol 16. Ya untuk cak ranti, nah ini cak ranti ya. Cak ranti harganya sama, yang jantan itu 18.
18 yang bondol mulut, bondolnya 16. Mulut, bondol 16. Ya, ya, untuk Cak Ranti, Cak Ijo Mini dan Cinoy kita selalu ambiar. Selalu ambiar. Ambiar ini semuanya ada isinya semua loh. Ya. Belum yang di kios. Ambiar ya. Ya, ambiar. Nah, untuk info besok pagi itu masih ready lagi cucak ijo. Besok pagi ready lagi. Ya, cucak ijo, more palangka, kapas tembak. Jadi bosku yang mau main ke Pasar Burung Pramuka jangan lupa mampir di kiosnya Lancar Jaya. Lancar Jaya atau Edi Jopanes ya. Nah, ini bosku ya, ini masih ada lagi Cak Ijo Nopeng. Ini Ijo Nopeng. Oh, ini bodinya gede-gede juga. Cak Ijo Nopeng kita selalu cari yang bodi besar. Ya. Nah, Cak Ijo Nopeng ini yang bondol kita kasih 600.000. Bondol 600. Yang mulus 650. Yang mulus 650.000. Ya, untuk yang PH 300.000 sampai 3,5. Yang PH 300 sampai 3,5. Ya, tergantung kondisi burung. Nah, oke bosku ya. Besok kita review lagi untuk pembongkaran cucak ijo. Ya. Biar bosku yang jauh-jauh yang nggak bisa datang bisa ikut pantau. Oke. Pokoknya pantengin terus channel Kicau Nusantara. Oke, mantap. Oke bos ya. Ya. Kita mantau yang di gudang. Ini langsung gerak cepat saja. Oke. Soalnya waktunya kan. Ya, waktunya. Kita ditungguin tamu-tamu di kios ya. Ya. Habis ini kita pantau ke kios. Oke. Untuk stoknya sangat ambiar. Ya. Jadi bos ini ada Mozambik ya. Mozambik. Nah, ini jantan. Jantan semua nih. Ya, untuk jantan ini sudah pada bunyi. Ya. Seperti ini 500.000. 500.000 ya. Untuk Mozambik jantan. Sudah bunyi. Nah, lanjut ini. Paradis. Ini paradis ini yang putih. Paradis putih. Ya, ini yang putih ini ekornya panjang banget, ini ekornya lagi tumbuh baru. Lagi tumbuh baru. Ya, ini ya. Ada pasang-pasangan ya. Ya. Untuk satu pasangnya 1.800.000. 1.800.000 untuk pin pelet ya. Nah, ini ada lagi paradis yang hitam. Ini wajah paradis. Nah, ini seperti ini bos, ini cantik banget kalau kita punya aviari ya. Harus di taman ya, kita campur-campur. Ya. Baik, bagus banget. Bagus banget ya. Nah, ini aviari. Harga satu pasangnya 1.800.000. 1.800.000 nah, sama ini, dengan nah, pin pelet. Nah, ini burungnya ini burung impor, jadi tidak setiap hari ada. Ya. Nah, untuk bosku yang pengen order langsung halo-halo, okay. Video call cocok kita kirim. Barang langsung dikirim. Nah, untuk ke bawahnya Pak Bos, ini masih ada Falak Australia. Australia. Nah, ini Falak Australia ini udah dewasa, siap dibreeding. Siapan. Okay. Jadi, yang mau request warna apa tinggal halo-halo, ya. Apa yang ada di sini ya. Cocok, tinggal yang mana bisa halo-halo. Oke. Okay. Yang ini satu pasang berapa deh? Satu pasang 1 juta. 1 juta. Ya, ini spek istimewa, burungnya aman, no minus. No minus ya. Ya. Nah, bosku ya. Untuk burung-burung jangan terpengaruh harga-harga murah, ya, ya. Itu pasti burung-burung minus ya. Atau burung kurang sehat. Ya. Nah, untuk ke bawahnya atau ke sampingnya, ini masih ada Sun Connor. Yellow Sun nah, Connor. Ini Yellow Sun Connor. Ini satu pasang ya. Ini satu pasang sudah DNA. Okay. Ini di angka 6.500 satu pasang. 6.500 satu pasang. Burung ya. Udah DNA. Sudah mantap lah ya. Nah, kalau baru-baru datang dari impor itu biasanya 5 jutaan ya, tapi burung giras ya, 5 juta satu pasang, bukan cuma giras ya. Untuk adaptasi cuaca belum bagus gitu ya. Belum. Jadi, aman itu belum aman, bisa ya. Senot, bisa nggak mau makan, wah repot ya, kalau repot, ini ya. Sudah aman ya. Oke bos, kita ke sebelahnya, ini ada mong biru. Mong biru. Nah, ini satu pasang. Nah, untuk mong biru satu pasang di angka 5 juta satu pasang. Di angka 5 juta satu pasang. Ya, 5 juta burung udah mulus banget, jinak kondisi burungnya. Aman. Ya. Nah, ini masih ada lagi ya, ini Jovin, Jovin. Atau dibilang ekek keling. Ya. Untuk ekek keling ini yang sudah jadi Pak Bos. Sudah jadi. Sudah jadi, ya. Sudah jinak, sudah gacor dor. Oke. Nah, ini di angka 1.600.000. 1.600.000. Satu pasang. Ya. Ya, untuk bahan-bahan kita biasanya taruh di kios. Oke. Yang bahan satunya 650 mulus, bondol 600.000. Oke. Ini burung juga udah jinak nih. Ini udah jinak, sudah tidak galak. Jadi ya. Sudah aman. Sudah aman. Ya, kita banyak pilihan Pak Bos ya. Untuk harganya sama. Sama. 1.600 satu pasang. 1.600 satu pasang. Ya, jadi bosku kalau pengen ambil satuan bisa. Kalau satuan berapa det? Untuk satuan kita kasih 800.000. 800.000. Ya, ini burung sudah jadi ya. Ya, sudah pur total. Sudah pur total. Okay. Nah, oke okay, Pak Bos, kita masih banyak pilihan lagi. Ya. Masih banyak banget.
Nah, oke Pak Bos ya. Ini lagi burung impor Poxai merah. Poxai merah. Ya, ini sama seperti Poxai Hong Kong. Ya. Cuma ini warnanya merah. Warna merah ya. Ya, kalau Poxai Hong Kong udah biasa, Pak Bos. Ya. Ini Poxai merah ini loh luar biasa. Luar biasa. Ya, karena apa? Dari warnanya bagus, bentuknya ya mewah, ya. Suaranya hebat. Nah, Bos, kita banyak pilihan untuk Poxai merah, Bos. Dari yang muda sampai dewasa kita ready. Ready. Ya, untuk harganya 5 juta satu pasang. 5 juta satu pasang. Jadi sama sama Poxai Hong Kong sama. Ya. Ini burung buat aviari bagus juga ini. Mewah sekali. Ya. Mewah sekali. Warnanya merah, mantap sekali. Nah, ini cukup 5 juta dapat satu pasang, Pak. Ya, 5 juta satu pasang. Poxai merah. Poxai merah dari Vietnam. Burung sudah aman, Bos. Aman. Sudah pur total. Ya. Ya, pur total. Nah oke bosku ya, mungkin ini Poxai merah itu limited edition ya. Jadi tidak setiap hari ada ya. Bosku yang belum punya Poxai merah, segera halu-halu langsung di aviari bos, mewah banget. Mewah sekali kalau taruh di aviari ya. Lanjut gagak Sulawesi. Iya ini gagak Sulawesi ya. Untuk gagak Sulawesi ini sudah pur, sudah jinak ya, ini pur jinak. Di angka 1 juta. Di angka 1 juta. Ya, kalau bahan-bahan 600 ribu. Yang bahan 600 ya, ribu. Kalau bahan makanannya repot ya. Masih makan serangga. Makan serangga ya, aja. Kalau ini sudah pur total ya. Nah, ke sebelahnya Pak Bos, ini masih ada lagi jagal Papua hitam polos. Jagal Papua full hitam. Ya, jadi ya. Jagal Papua itu ada dua seri ya, ada ya. Yang hitam putih, ada yang hitam polos. Oke. Okay. Untuk hitam putih kita stoknya habis. Ya. Kemarin banyak banget habis. Habis. Ini kita adanya hitam polos. Oke. Okay. Hitam polos kita kasih harga spesial Rp1.500.000. Rp1.500.000. Nah, kita ada 3 ekor. Stok ada 3 ekor. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, Bosku ya. Oke. Okay. Nah, oke Pak Bos ya. Ya. Ini ada burung Red Siskin. Red Siskin ya. Ya, Red Siskin ini sudah gacor. Oh, gacoran. Ya, gacor satu pasang ini. Ya. Nah, untuk satu pasang kita kasih harga Rp1.300.000. Rp1.300.000 ya, satu pasang. Ini bagus banget sudah gacor. Ya. Nah, untuk yang di atas, ini kita masih ada untuk pentet. Ini pentet gacoran. Sudah gacor sudah jinak Pak Bos. Gacornya. Ini pentas sudah jinak dan ya. Gacor. Ini di angka 700.000. 700.000. Burung sudah jinak. Bunyi materinya banyak. Ya. Ini pala hitam tuh. Ya, pala hitam. Ini ya. Kondisi habis mabung ini lagi dorong. Habis mabung. Ini full blanko nih. Full ya. Blanko. Ya. Harga cukup 700.000. Ya. Untuk bosku ya, untuk pentas yang bahan kita di kios banyak banget. Ya. Kita langsung ke kios saja. Oke. Okay. Biar bosku bisa pantau. Pentet yang bahan cukup 100 ribuan udah blangkon. Udah blangkon 100 ribuan. Ada yang 80 ribu, ada juga 70 ribu. Oke. Okay. Tergantung spek barangnya. Ya. Oke, kita lanjut untuk penampakan jagal Papua full hitam pasangan. Kondisi burung jinak sudah pur total. Harganya 3 juta satu pasang. Ini bio gacoran udah jadi, udah pintar. Harganya cukup 2.500. Ini stok ada 4 ekoran yang udah jadi. Ini harganya sama 2.500. Harga spesial dari kios Lancar Jaya.